Maksud tawassul tabarruk ni banyak dah kita faham. Tawassul ni maknanya wasilah perantaraan kita untuk mencapai sesuatu maksud. Tawassul ini adalah kaedah dalam berdoa lah. Kaedah di dalam berdoa. Dia tak ada kaitan dengan akidah. Ingat eh, tawassul ni masuk dalam bab kaedah berdoa. Berdoa ni macam-macam. Ada doa depan Kaabah, ada doa dekat Multazah. Tu kaedah dalam berdoa. Ada doa gini, ada doa segini, ada doa gini, macam-macam. Antara kaedah berdoa supaya mustajab doa adalah bertawassul. Yakni kita guna perantaraan. Yakni salah satu perantaraan kita guna nabi, kita guna wali, kita perantaraan dekat dengan Kaabah. Ikulah. Tu semua tawassul berlaku. Maka kalau orang tolak tawassul banyak benda tak boleh buat. Pergi ke Mekah pun tak boleh. Doa depan Kaabah pun tak boleh. Dah. Tu semua tawassul sebagai wasilah kita untuk mengkabulkan doa kita. Nah, patut kau orang mati tak boleh. Kita ahli sunnah wal jamaah orang mati kau orang hidup serupa ya. Kita minta dengan Tuhan ke? Okay? Apa masa hidup ya boleh, masa mati tak boleh. Pelik sungguh. Kau demo minta dengan orang hidup. Demo tu syirik petai lagi. Kita ahli sunnah wal jamaah hidup mati tak ada sebab kita buat wasilah saja. Kita minta dengan Allah. Tu yang panggil tawassul. Kaedah dalam berdoa, hadis tawassul ni ada dalam bab Bukhari. Dalam Imam Bukhari ada sebut bab tawassul seorang sahabat. Bukan tiga orang lelaki masuk dalam gua terperangkap, maka dia tawassul dengan amalan dia. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku. Ya berdoa, ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalulah amal hamba saat ni ikhlas. Dia sebutlah perbuatan yang dia buat. Maka selamatkan hamba. Dia tawassul dengan amalan dia. Maka boleh tawassul. Hadis dalam Bukhari, Sayyidina Umar tawassul dengan Abdullah ibnu Abbas. Apabila kemarah, dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku. Dulu hamba tawassul dengan Nabi. Sekarang hamba tawassul dengan Abdullah ibnu Abbas. Maka turun hujan, turun hujan. Ini Sayyidina Umar buat. Berdoa. Ni panggil kaifiat berdoa, cara berdoa. Tabarruk pula ambil berkat. Ambil berkat ni ada sebut. Sahabat-sahabat Nabi sendiri pun ambil berkat. Nabi sendiri pun ambil berkat. Ketika Malik Isra' Mi'raj, Nabi jalan-jalan. Khabar-khabar Jibril kata, berhenti sebentar Muhammad. Turun semaya sini dua rakaat. Lepas pada semaya, Rasulullah tanya, tepat apa dia ni? Oh ni tepat Nabi Isa lahir. Nama dia Baitul Laham. Ambil berkat. Jadi cerita-cerita sahabat buat ambil berkat. Kalau cerita sahabat ambil berkat banyak sungguhlah. Kadang-kadang Rasulullah pergi minum, masuk dalam rumah sahabat minum air. Dalam gerebo kulit tu ni. Maka sahabat pergi guting ambil sipir. Tepat bekas Rasulullah. Ambil buat dia sipir tu. Ambil berkat. Jadi bak sahabat-sahabat ambil berkat ada kita khah bak ambil berkat. Jadi kita ambil berkat, kita ambil tawassul bukan kita reka, kita tiru sahabat. Semua perbuatan ini dibuat oleh sahabat di hadapan Rasulullah dan Rasulullah tak kata gapo. Bahkan Rasulullah kata hok sahabat hok kerak tu. Sahabat ada sahabat tu ambil peluh Rasulullah. Ambil berkat bubuh dari air minyak atas dia. Rasulullah kata gapo dah? Salah. Jangan buat lagu ni. Bid'ah. Tak, Rasulullah kata asabti. Oh, betul. Hok mu buat tu betul. Rasulullah pula kata betul. Maka kabar-kabar orang lain kata salah. Tak usah dengarlah. Kita dengar hak sahabat buatlah. Kalau hak kita buat tu kena dengan cara sahabat buat. Allah pergi. Tak usah duduk bimbang. Popok dia radiyallahu anhum wa radu. Allah Ta'ala reda ke dia. Dia reda kepada Allah Ta'ala. Orang lain duduk bahas. Semua hak berbahas tu. Hak kalau benda hak sahabat buat. Demo bahas-bahas lah. Setara mana. Kapa-kapa pun. Ambo nak ikut sahabat. Bukan nak ikut demo. Kerana generasi yang dijamin oleh Nabi. Hak nyagi tauhid dengan Nabi. Sahabat-sahabat. Buat lagu tu. Nabi tak pernah kata syirik, tak pernah kata apa. Demo nak kata syirik ikut demo lah. Kok penting hamba ikut sahabat, sahabat pun Rasulullah tak kata syirik. Kalulah benda tu menyebabkan jadi syirik. Oh, Rasulullah paling patah sekali benda-benda lagu tu. Jangan dia buat kejap lagu ni. Benda ni jadi syirik. Macam-macam sahabat kalau bab tabarruk ni macam-macam. Ada seorang sahabat ni, tubuh dia bau wangi. Dia nikah pak. Bini dia kata hamba tak cakap spray tu. Bawangi tok laki ambo herre. Akhir sekali dia pergi dia dengan sahabat-sahabat lain tu bib kat Allah bawanginyo lah. Maka orang tanya dia, wahai sahabat fulan bin fulan. Bapa tubuh dia mau wangi. Dia kata dulu ambo masa kecil ambo kena nyakit gata. Maka ambo pergi temu dengan Rasulullah, hoyak kepada Rasulullah, ya Rasulullah ambo nyakit skebih kau gata tubuh. Maka Rasulullah kata buka baju. Maka Rasulullah ludah dan Rasulullah sama-sama air liur dia di tubuh ambo. Maka wangi siapa kemati bang. Jadi ambil berkat sahabat-sahabat ni. Cerita macam-macam bab masalah ambil berkat ni. Nah. Oh, itulah.